ini di Batang, kita melihat dari Polda Jateng ada Pak Kapolres, ada Pak Kapolsek juga, Pak Bupati Batang membuat aksi sosial pengobatan gratis kepada masyarakat rata-rata tadi ya khas kebanjiran. Tapi yang lain tadi kita ketemu yang katarak, kita bisa rujuk, kita bisa dorong, insya Allah dibantu dari berikutnya kabupaten akan langsung didorong. Tapi kita lihat dari BPJS itu masyarakat akan senang. Kondisi ini memang rawan terhadap penyakit ya, kondisi seperti ini. Mudah-mudahan yang lain juga bisa membantu. Ini kita mbak tenang niki. Cuma ale. Inten niki. Oke. Okay. Yeah.